Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Nah, semoga semua teman-teman yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan gue, Joe Arinyi Motorsport di YouTube channel kesayangan kita pastinya Arinyi TV. Nah, kali ini gue lagi ada di Arinyi Motorsport 2 yang ada di BSD yang merupakan salah satu showroom Arinyi Motorsport terbesar, terlengkap bukan hanya di daerah Jakarta, BSD, Tangerang dan sekitarnya, tapi juga di Indonesia. Dan di cuplikan kita kali ini, kita mau bahas sebuah motor kencang, sebuah motor keren. Sportbike bukan, superbike bukan, di atas dari sebuah sportbike dan superbike, yaitu sebuah motor hyperbike. Motor apa kira-kira, ayo. Nah, kalau teman-teman punya cita-cita pengen mengkoleksi sebuah motor super kencang, motor tercepat, motor ini wajib ada di catatan kalian. Motor ini adalah motor yang akan kita bahas segera, yaitu Suzuki Hayabusa. Karena itu, stay tune bro. Nah, buat Hayabusa ini sendiri, nama populernya selain Suzuki Hayabusa adalah Suzuki GSX 1300R buat teman-teman semua. Dan generasi pertama Hayabusa pertama kali diperkenalkan di seluruh dunia pada tahun 1999. Dan pada saat itu, Hayabusa mengalahkan kecepatan dari motor tercepat sebelumnya, yaitu CBR 1100XX Super Blackbird. Di mana generasi pertama Hayabusa bisa mencapai top speed 310 km per jam. Dan menjadi kendaraan yang diproduksi secara massal tercepat pada saat itu. Dan yang ada di samping sebelah kiri gue adalah Hayabusa generasi kedua. So, sudah ada beberapa penyempurnaan, contohnya sudah disematkannya riding mode. Dan motor ini dimasukkan di Indonesia oleh ATPM-nya langsung, yaitu PT SIS atau Suzuki Indomobil Sales. Dan motor ini dilengkapi dengan mesin yang sangat bertenaga, 1340 cc, 4 silinder segaris, DOHC, menghasilkan tenaga sebesar 195,7 horsepower dan menjadi salah satu kendaraan tercepat pada waktu itu. Dan untuk menempuh 0-100 km per jam, hanya membutuhkan waktu 2,7 detik, bahkan lebih kencang dari sebuah Kawasaki H2 dalam kondisi standar. Nah, bukan di situ saja, jadi Suzuki Hayabusa juga sempat memecahkan rekor sebagai kendaraan yang ada di darat tercepat di dunia. Waktu itu dua mesin Hayabusa ditempelkan di satu motor sehingga menghasilkan tenaga 900 HP, di mana waktu itu top speednya mencapai 605 km per jam. Dan lagi-lagi rekor dunia pecah. Jadi Hayabusa memang identik dengan sebuah motor kencang, motor besar, motor hyperbike yang memang makin kesini peruntukannya lebih digunakan untuk hyperbike. Nah, untuk detailnya kita lihat setelah ini. Stay tune. Nah, kesan pertama ketika kita melihat sebuah Suzuki Hayabusa pastinya sebuah motor gede dan motor berat pastinya. Jadi dimensi motor ini buat teman-teman semua, so panjangnya hampir 2,2 meter, so panjang banget ini motor. Kapasitas tangkinya ini tangkinya gede banget, kapasitas tangkinya sampai 21 liter. Dan berat kendaraannya ini 266 kg. Kalau teman-teman mungkin familiar sama Kawasaki Z800, 235 kilo. Ini 266 kilogram, jauh lebih berat dari Z800. Tapi kalau kita lihat, walaupun posisinya berat, posisi ridingnya, dia motor berfairing, tapi posisi ridingnya masih cukup oke lah. Bahkan dibandingkan dengan Super Sport 600cc, motor ini masih, ya dari riding stylenya, riding positionnya, dari ergonomiknya, masih tetap lebih nyaman dibandingkan motor 600cc, contohnya Yamaha R6 atau sebuah Kawasaki ZX6. So, setelah ini bakal coba kita test ride, kita coba tes jalan. Gimana sih sebuah performa dari sebuah motor hyperbike, salah satu motor mass pro tercepat buatan Jepang yang ada di dunia. So, kita bakal coba test ride motor ini, kita bakal coba driving experience-nya. Dan bukan itu aja, kalau kita lihat sebuah Hayabusa, teman-teman pasti ada satu pikiran yang sama, yaitu sebuah kompetitor dari sebuah Hayabusa. Kompetitornya pasti nggak lain nggak bukan keluaran dari Kawasaki. Dan khusus di Arinyi Motorsport 2 yang ada di BSD, so kompetitornya sudah ada di Arinyi Motorsport 2 BSD, yaitu Kawasaki ZX14R yang ada di sebelah kanan gua. So di
liputan kita selanjutnya. So, motor ini bakal kita review, kita bakal test ride. Kira-kira lebih enjoy mana, lebih powerful mana, lebih nyaman mana antara ZX14R atau The Legend Suzuki Hayabusa. Karena itu stay tune, kita bakal test ride motornya selanjutnya. Satu hal sebelum kita gas, sebelum kita start, coba kita cek sound dulu ya. Ayo. Ini 1340cc, 4 silinder, DOHC, inline, 4 silinder inline. Knalpotnya Brox. USA ya benar. Wow. Setelah digas masih ada raungan-raungannya. Nah, image pertama waktu pertama kali menduduki Hayabusa ini memang ya tidak dipungkiri lagi. Bobot kendaraan sebesar 266 kg, panjang hampir 2,2 meter, dan kapasitas tangki 21 liter membuat kendaraan ini bukan hanya besar, tapi juga berat dalam kondisi statik. Bahkan untuk mendirikan motornya dari standar samping membutuhkan extra effort. Nah, tapi hal itu mulai sedikit berubah ketika kita mulai menjalankan motornya. Di balik bodinya yang besar, ternyata mesin 1340cc ini boleh dibilang cukup bersahabat untuk dibawa pada putaran mesin rendah, alias tidak dut-dutan seperti yang kita ketahui pada motor-motor 600cc Yamaha R6 contohnya. Jadi ketika sudah dibawa jalan, motornya sangat friendly, motornya enak untuk dikendalikan, handlingnya juga sangat oke, dan posisi ridingnya pun ternyata untuk sebesar ini boleh dibilang cukup ergonomis. Nah, dan kalau kita bahas berkaitan dengan kecepatan dan juga akselerasi pada sebuah Suzuki Hayabusa, sepertinya hal itu adalah hal yang tidak perlu diragukan lagi, dikarenakan di atas kertas untuk mencapai 0 hingga 100 km per jam sebuah Suzuki Hayabusa hanya butuh 2,7 detik, dan pada saat kita coba di jalan dalam kecepatan 60 km per jam, hanya dengan sedikit membuka putaran gas, kecepatan 140 km per jam dapat dengan mudah diraih. Nah, makanya nggak heran jika Hayabusa dinobatkan sebagai sepeda motor mass pro, sepeda motor produksi tercepat yang diproduksi pada abad ke-20, karena akselerasi dan juga tenaganya yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita lanjut lagi, kita lihat di bagian speedometernya, memang ini adalah generasi kedua, diproduksi sebelum tahun 2010, jadi masih banyak indikator yang berbentuk bulat-bulat, tidak seperti ZX14R yang lebih futuristik dan informasi digital, ini masih sebagian besar analog. Namun pengendara pastinya juga akan terbiasa setelah membawa motor ini 1-2-3 kali, di mana harus melihat speed, di mana harus melihat indikator temperatur, di mana harus melihat full consumption setelah membiasakan memakai motor ini. Dan satu hal lagi, nah, berkaitan untuk cornering, nah, badan kita memang harus sedikit agak direbahkan ke kiri ataupun ke kanan untuk memiringkan motornya karena bobotnya begitu besar. Tapi as overall, ini adalah motor kencang, motor bertenaga, dan enak dibawa di kecepatan baik itu high speed ataupun low speed, masih tetap bersahabat. Dan ya, nggak heran dengan akselerasi ini, Hayabusa adalah salah satu motor terkencang yang pernah kita review di Arini Motorsport. Nah, jadi kurang lebih itu review kita kali ini untuk membahas sebuah motor kencang Suzuki Hayabusa gesek 1300R. Jadi walaupun bodinya besar, tapi ketika motor sudah melaju, untuk akselerasi, untuk bermanuver, motor ini sangat gesit, sangat ringan, dan tenaganya luar biasa. So, 0 sampai 100 km per jam, tadi kita coba ya hampir-hampir 3 detik lah, 3 detik lebih dikit, karena gua nggak pakai wear pack. As overall, motornya oke. Nah, buat teman-teman semua yang mau lihat unitnya, unitnya ready di Arini Motorsport 2 yang ada di BSD. So, tinggal datang, kalian bisa lihat bagaimana sih Hayabusa yang kita review tadi. Kurang lebih itu aja, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Jangan lupa like, komen, subscribe Arini TV, dan follow Instagram dari Arini Motorsport untuk mendapatkan informasi terupdate berkaitan dengan dunia sepeda motor roda 2, moge khususnya. So, ketemu lagi dengan gue juga Arini Motorsport di YouTube channel kesayangan kita Arini TV. Sehat selalu, bye!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.